Sahabat Kompas.com, sekelompok warga Rusia yang tinggal di Serbia pada hari Minggu 6 Maret 2022 menerjang suhu beku untuk mengadakan aksi demo untuk mendukung Ukraina di Beograd. Pada aksi demo tersebut, seorang pria Rusia bahkan sampai membakar paspornya untuk menunjukkan penentangan terhadap invasi ke Ukraina. Warga Rusia melakukan aksi demo dengan mengangkat bendera Ukraina sambil meneriakan slogan-slogan penentangan perang di Ukraina dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada aksi demo ini, seorang warga Rusia, Evelina Nesimova, mengatakan ia bahkan enggan tinggal di negara di mana Putin adalah presidennya karena Evelina merasa malu. Sementara itu, Rusia pada rapat umum Minggu 6 Maret 2022 dengan tegas menentang perang.